Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita mengetahui bahwa pemerintah sudah menaikkan harga BBM pada 3 September lalu. Dan mengenai apakah subsidi BBM tahun ini tetap aman, terutama juga mengenai bantuan langsung tunai atau BLT yang mulai disalurkan, bagaimana agar bisa tepat sasaran, kita akan berbincang langsung dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Selamat pagi, Ibu Sri Mulyani. Selamat pagi, Timi. Terima kasih, Ibu Sri Mulyani, sudah bergabung bersama kami. Saya mulai dengan mencoba memahami begitu, Bu Sri Mulyani. Kita mendengar dari Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa ini adalah pilihan terakhir pemerintah. Ini adalah pilihan terakhir yang harus diambil pemerintah karena anggarannya, karena kondisi yang bisa dikatakan mendesak demikian. Mungkin Bu Sri, Anda bisa memberi pemahaman kepada kami yang awam, kepada masyarakat Indonesia, mengapa pilihan terakhir ini harus diambil, apa upaya yang juga sudah dicoba oleh pemerintah untuk menghindari kenaikan ini sambil menyelamatkan juga APBN kita, Bu Sri. Terima kasih, Timi. Selamat pagi kepada seluruh pemirsa. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dengan menyampaikan langkah merupakan upaya terakhir. Karena sebetulnya kenaikan harga BBM ini sudah mulai terjadi sebetulnya sejak tahun 2021. Dalam hal ini semester kedua di mana harga-harga komoditas mulai naik. Nah, waktu kita menentukan APBN 2022, waktu itu diasumsikan harga BBM itu adalah pada $63 per barel. Namun harga melonjak sangat tinggi, terutama sesudah terjadinya perang di Ukraina dan kemudian terjadi sanksi terhadap Rusia yang merupakan produser sangat signifikan minyak di dunia. Nah, ini kenaikan dari harga BBM atau ICP ya, dalam hal ini Indonesia Crude Petroleum itu meningkat menjadi bahkan melambung di atas 100. Kalau kita menggunakan dua jenis BBM seperti Brent sama WTI, itu kenaikannya bahkan pada bulan Juli lalu mencapai $126 untuk Brent. Nah, kenaikan-kenaikan yang jauh di atas asumsi ini memang menimbulkan suatu tekanan dan pilihan kebijakan bagi pemerintah. Apakah kenaikan dari harga ICP dunia langsung dibebankan pada masyarakat atau kita tahan? Oleh karena itu, pada bulan Juli yang lalu, kita mengajukan ke DPR, Presiden meminta kita untuk menaikkan subsidi BBM. Jadi yang tadinya hanya 152 triliun, kita naikkan anggarannya menjadi 502,4 triliun, yaitu 3,4 atau 3,5 kali lipat dari anggaran awal. Ini karena kita tidak ingin rakyat dan perekonomian langsung menanggung beban kenaikan ICP atau harga minyak dunia yang memang melonjaknya sangat ekstrim. Semua dunia, kalau hari ini Timi melihat semua berita di dunia, negara-negara Eropa terutama Amerika, semuanya mengalami kenaikan harga BBM ini dan pasti memberatkan ekonomi dan masyarakatnya. Maka pilihan kebijakan di setiap negara berbeda-beda. Untuk Indonesia kita mencoba menahan. Bahkan kalau perlu harus menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi hingga 3 kali lipatnya, yaitu dari 152 menjadi 502,4, itu pun dilakukan. Kebetulan kita memang mendapatkan windfall dari kenaikan harga-harga komoditas sekitar 420 triliun. Jadi semua kenaikan ini, pendapatan yang naik ini kita alokasikan untuk menahan kenaikan harga BBM dunia. Namun ternyata kalau kita lihat, kita meminta kepada DPR 23 juta kiloliter untuk Pertalite, 15 juta kiloliter untuk solar dengan harga waktu itu kita asumsikan $100 dengan kurs 14.450. Nah, gejolak yang terjadi di dunia ini terus-menerus dengan harga yang sangat tinggi, inflasi melonjak, negara-negara maju menaikkan suku bunga secara ekstrim, sehingga ini kemudian meningkatkan juga kurs kita yang tadinya 14.450 menjadi 14.800. Masyarakat yang sedang aktif pulih dari COVID, ekonomi yang mulai pulih menyebabkan volume dari Pertalite diperkirakan akan melonjak menjadi 29 juta dari 23 juta kiloliter.
dan solar dari 15 juta diperkirakan akan naik menjadi 17 juta. Nah, ini menimbulkan dilema. Sesudah kita naikkan 3,5 kali lipat, kenaikannya akan jauh lebih tinggi lagi menjadi 698. Ya. Jadi seluruh surplus atau tambahan windfall profit yang tadi 420 triliun menjadi tidak ada apa-apanya dibandingkan kenaikan yang akan mencapai mendekati 700 triliun. Itulah yang disebutkan kenapa sesudah kita mencari berbagai cara untuk melindungi rakyat, maka kemudian kita lihat kalau seandainya subsidi melonjak menjadi 700 triliun atau 698 dengan ICP sekitar 105 dolar per barel dan kurs di 14.750 dengan volume mencapai 29 juta untuk Pertalite dan 17 juta untuk solar, pertanyaannya angka 700 triliun itu dinikmati lebih kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi jauh lebih tinggi. Ya. Sehingga ini menimbulkan suatu pertanyaan, bagaimana kita sebetulnya bisa memperbaiki kebijakan di mana masyarakat yang miskin mendapatkan alokasi, tapi tentu kelompok menengah atas juga ikut bergotong royong. Ya. Inilah yang kemudian menuju kepada pilihan untuk menyesuaikan harga BBM. Ya. Silakan Timi. Bu Sri, sebelum kita nanti kepada bagaimana agar tepat sasaran tersebut, saya masih kepada anggaran bahwa kenaikan harga BBM, keputusan menaikkan harga BBM ini memang akhirnya bisa sedikit banyak menyelamatkan dari 698 triliun yang tadi Anda sebutkan, berkurang menjadi 648 triliun. Tapi bagaimanapun juga kan angka ini tetap masih besar, Bu Sri. Nah, bagaimana agar agar ini lebih bisa berdampak lagi, sudah BBM dinaikkan, turunnya saya nggak bisa bilang kecil besarnya begitu, tapi paling tidak ini membantu, tapi bagaimana ini memaksimalkan angka ini? Ya Timi, jadi betul yang disampaikan, karena saya sempat juga ada sekelompok masyarakat yang memiliki persepsi seolah-olah kenaikan BBM ya, dalam hal ini Pertalite dan solar, itu kemudian subsidi BBM enggak ada. Enggak juga. Subsidi itu sudah lewat 502 triliun, 4 itu sudah pasti habis. Bahkan kita perkirakan akan habis pada bulan Oktober ini. Dan oleh karena itu kita akan lihat jumlah subsidinya akan melewati 502. Kamu tadi menyampaikan bahwa kemungkinan bisa mencapai 649. Itu kalau asumsinya harga BBM bertahan di atas 100 dolar, yaitu 105 dolar. Yeah. Katakanlah sekarang harga BBM agak menurun, walaupun ini selalu fluktuatif. Menjelang winter biasanya harga minyak justru naik. Apalagi dalam situasi perang Ukraina, di mana Rusia dan Eropa terutama berhadapan-hadapan untuk saling melemahkan. Dan minyak menjadi alat perang. Inilah yang menyebabkan harga itu menjadi terus bertahan di sekitar 100. Katakanlah harga turun di 90 sekalipun dari mulai Agustus sampai dengan Desember, rata-rata seluruh tahun itu masih di sekitar 99 dolar. Artinya kami sampaikan jumlah subsidi BBM akan tetap mencapai di 649 seperti yang kamu sampaikan tadi, atau 605 triliun apabila harganya turun. Tapi pasti melewati 502 triliun. Jadi ini yang menjadi salah satu pemahaman bagi kita semua bahwa negara tetap hadir. Harga BBM itu masih di bawah harga keekonomiannya. Artinya subsidi tetap diberikan. Artinya kelompok menengah masyarakat dan atas masih menikmati subsidi. Namun sekarang sebagian dari tadi akibat adanya kenaikan atau penyesuaian ini, kita bisa mendapatkan 102 triliun yang naik itu lebih kecil dari yang tadinya kita perkirakan. Itulah yang kemudian kita alokasikan 24,7 tambahan bantuan sosial. Bantuan sosial juga tidak hanya 24,7 itu dalam hal ini. Kita sudah mengalokasikan bantalan sosial bagi masyarakat itu di atas 150 triliun rupiah. Jadi 24,7 itu tambahan dari yang sudah kita alokasikan selama ini. Dan seperti yang tadi disebutkan oleh Anda, bahwa anggarannya 502 ini sudah pasti akan habis gitu. Bahkan tadi dikatakan bahwa Oktober perkiraan akan habis. Apa yang akan terjadi pada saat itu terjadi? Bagaimana nasib BBM untuk bulan-bulan berikutnya hingga Desember, Bu?
Jadi Timi, kalau masalah keuangan negara itu kan diatur oleh undang-undang. Hmm. Pemerintah dalam hal ini punya hak budget dan DPR punya hak budget. Di dalam APBN, di Perpres 98 yang sudah disetujui oleh DPR, maka jumlah volume untuk BBM bersubsidi Pertalite itu hanya 23 juta dan untuk solar hanya 15 juta. Kalau mereka melewati, maka mekanismenya adalah dari Pertamina, badan pengelola hilir dalam hal ini akan menyampaikan bahwa ini volume akan naik. Ini makanya mereka selalu mengatakan bahwa volume subsidi ini sudah mau habis. Makanya mereka selalu menyampaikan apa yang harus dilakukan. Kalau itu naik, maka kemudian disampaikan kepada Menteri ESDM. Menteri ESDM kemudian bicara dengan kami di Kementerian Keuangan, menghitung implikasinya, dan kita harus bicara dengan DPR. DPR itu untuk Komisi 7 adalah mengenai energi, jadi bicara tentang volumenya, dan badan anggaran untuk alokasi jumlah uangnya. Dan itulah yang nanti akan menentukan apakah kita akan menambah atau kalau tidak dilakukan seperti DPR beberapa menyampaikan perlu ada semacam pengaturan agar tidak terlalu naik. Kenaikan BBM kemarin mungkin akan sedikit menurunkan volume. Jadi mungkin tidak akan mencapai 29, tapi sudah pasti akan melewati 23 juta. Kemungkinan bisa di 25, bisa di 26, kita belum tahu dan kita akan menghitung elastisitas respons dari masyarakat. Demikian juga dengan solar. Namun nanti kalau seandainya melewati volumenya, maka pemerintah nanti akan ditagihkan. Jadi kalau Desember ternyata melewati 23 juta, maka kemudian biaya itu akan diaudit oleh BPK. Dan BPK mengatakan bahwa ternyata volume subsidinya melebihi 23 juta. Di situ kemudian BPK akan mengatakan bahwa tagihan kompensasi adalah sekian triliun yang harus kami bayar. Makanya Timi, kalau saya mengatakan, ini kita tidak hanya bicara tentang APBN hari ini. Kita bicara tentang APBN 2023 yang apabila bebannya melonjak tadi sampai 198 di atas 502, itu bebannya masuk ke 2023. Dan 2023 kita memiliki banyak sekali program-program yang bertujuan untuk terus memulihkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi ini akan menjadi kompetisi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang banyak sekali, termasuk persiapan pemilu. Persis seperti yang tadi Bu Sri Mulyani katakan, bahwa ini harus ada pemikiran untuk anggaran 2023. Apalagi kalau nanti pembahasan di DPR kita belum tahu lagi seperti apa untuk menambah anggaran subsidi ini. Apakah ini berarti masalah mengingat ini sudah bengkak sekali, sudah melebihi, bahkan sudah ditingkatkan 3 kali lipat pun masih ternyata belum memenuhi. Apakah kita kemungkinan besar akan melihat masalah yang sama tahun depan juga, Bu Sri Mulyani? Mengingat konsumsinya pasti juga akan ada peningkatan dan lain-lain. Timi, di dalam kita merencanakan APBN tentu kita melihat berbagai forecast atau prediksi atau proyeksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kompeten. Kalau mengenai harga minyak, kita menggunakan dari International Energy Agency, kita melihat berbagai proyeksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memang memiliki spesialisasi dan kompetensi. Oleh karena itu, untuk Undang-Undang APBN 2023, kita menggunakan asumsi untuk harga minyak itu di atas $90. Kita anggap itu relatif mencerminkan seperti situasi sekarang. Karena ada dua faktor yang menentukan mengenai harga, yaitu apakah ekonomi dunia masih akan tetap pulih dan tumbuh. Karena dengan inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, kemungkinan ekonomi negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika kemungkinan akan mengalami resesi. Nah, kalau perekonomiannya lemah, permintaan terhadap minyak akan menurun dan ini berarti ada kemungkinan harga akan terkoreksi ke bawah. Namun di sisi lain kita juga melihat bahwa perang antara Rusia dengan Ukraina atau dengan pihak NATO itu belum selesai. Dan kita nggak tahu, nggak ada yang bisa memprediksi kapan selesainya. Di mana harga minyak sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh perang itu. Nah, dua faktor yang akan sangat menentukan ini tentu berkompetisi. Sehingga tahun depan kita tetap mengasumsikan dengan harga yang cukup tinggi, dengan kurs yang juga sedang dibahas oleh
Badan Anggaran dengan kami, sehingga kita akan mendapatkan jumlah alokasi subsidi yang kita perkirakan mencukupi untuk tetap mendukung pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat. Tentu ini akan sangat ditentukan oleh perkembangan yang terjadi di dalam perekonomian global. Ya. Baik, Bu Sri Mulyani, kita akan lanjutkan usai jeda. Kita akan lebih menyentuh kepada bagaimana agar ini lebih tepat sasaran, seperti yang Anda sudah pernah gambarkan juga, bahwa subsidi yang diberikan melalui BBM ini banyak sekali yang tidak tepat sasaran dan bahkan dinikmati oleh orang yang mampu dan tidak membutuhkan sementara subsidi tersebut. Bagaimana agar ini bisa lebih efektif? Kami akan bahas usai jeda berikut ini. Tetap di Sapa Indonesia Pagi.